subscribe channel TV Desa News. Segera. Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini berjudul BLTGB di Sukoharjo dicairkan serentak. Hari Rabu 9 Februari 2022, mulai jam 9.00 waktu Indonesia Barat, seluruh kepala desa sekabupaten Sukoharjo sudah bisa mencairkan dana anggaran BLTGB yang sudah masuk ke dalam rekening desa pada tanggal 5 Februari 2022 melalui Bank Jateng. Untuk memperlancar proses pencairan, pihak BPMD sudah melakukan koordinasi pendahuluan terkait hal tersebut dengan melibatkan Bank Jateng cabang Sukoharjo maupun Bank Jateng pembantu di Kecamatan Kartasura, Tawangsari, Solo Baru, Muter, dan Mojolaban. Jaringan layanan Bank Jateng tersebut diperkirakan akan mampu memberikan pelayanan pencarian DD kepada lebih kurang 150 desa penerima. Sementara pencairan 3 bulan pertama BLTGB tahun 2022 yang sudah ditransfer ke rekening desa total berjumlah 14.803.200 rupiah. Berdasarkan petunjuk teknis pencarian BLTGB tahun 2022, Kepala DPMD melalui surat edaran nomor 141/92/2022 sudah memberikan bantuan teknis yang ditujukan kepada 11 kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo untuk ikut serta memberikan pendamping desa kepada desa-desa di wilayahnya. Menanggapi proses pencairan DD 2022 di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang melibatkan banyak pihak, Sigit menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras tak kenal lelah baik dari pihak Pemdes maupun dari para pendamping desa. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Nurul Hidayah, mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.